Kita memulai pelajaran Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, dengan Tuhan, al-falaq, yang menguasai subuh. Kita rangkai menjadi, katakanlah aku berlindung dengan Tuhanku yang menguasai di waktu subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min dari syarri, kejahatan atau keburukan, ma apa yang khalaqa, diciptakannya. Kita sambung menjadi dari kejahatan yang diciptakannya. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min dari syarri, kejahatan, ghasiqin, malam yang telah gelap, idza, apabila atau ketika, waqab, telah gelap atau kelam. Kita sambung menjadi dan dari kejahatan ketika malam gelap gulita. Wa min dan dari syarri, kejahatan, naffatsat, orang yang meniup, fi dalam, al-uqad, ikatan atau simpul. Kita rangkai menjadi dan dari kejahatan penyihir yang meniup ikatan buhul-buhul pada talinya. Ayat selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita terjemahkan perkata lagi, wa min dan dari syarri, kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza, ketika, hasad, ia dengki. Bila kita sambung dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Demikianlah pelajaran menerjemahkan Quran Surat Al-Falaq. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.